di sini kita mau bawa berita baik untuk giveaway periode keempat yang akan kita mulai saat ini juga. Oh, langsung. Langsung. Hari ini. Tanggal 11. Jadi motornya adalah menangnya akan diumumkan pada tanggal 15 Januari 2023. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Please ya Allah, please. Ada ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Doso te bim bim bab. Kamsahamnida. Happy weekend buat semua. Sumida. Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin. Dengan kita berlima. Kalau tadi pagi cuma berempat gara-gara satu teman kita masih ketiduran, Mas Randy. Kali ini kita sudah berlima. Sudah berlima. Momen kita kali ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu khusus hari Minggu ini 11 September 2022. Ada apa tuh? Nah, momennya apa sih? Ayo apa, Den? Kan kalau enggak salah kemarin tuh ada momen periode 1 udah beres. Waduh. Ninja. Habis itu ada momen kedua, periode kedua R25. Udah beres juga. Terus ada apa lagi ya? Aku udah tahu deh apa sih menurut. Yang ketiga, pasti teman-teman semua juga udah pada hafal dan udah lihat juga motornya di belakang kita, udah ada CBR 250 RR Repsol Edition. Rap cuma 1000, cuma 1000. Jangan lupa cuma 1000 di Indonesia. Ada garis bawahnya ya, Repsol Edition. Jadi dia hanya ada 1000 di Indonesia ya. Indonesia. Luar biasa ya Bang Rani ya. Nah, kira-kira teman-teman pastinya udah pada deg-degan nih teman-teman semua yang ada di sini ya. Udah mengikuti kurang lebih hampir sekitar 3 bulan kali ya. 3 bulan Bang. Wah, lamanya cukup lama. Jadi ini adalah hari yang sangat dinantikan, oke? Kalau kata Mas Jo, tidak ada gading yang tidak retak, kata dia. Artinya seberapapun hadiah yang kita kasih tidak akan pernah cukup buat kalian. Benar gak? Oke, silakan lagi Mas Jo. Iya, benar. Oke, nah sekarang lanjut aja nih. Aku penasaran. Sebenarnya kan aku nih baru nonton nih YouTube ini nih. Kira-kira aku masih punya kesempatan enggak sih, atau penasaran emang syaratnya kayak gimana sih, kok bisa dapet sih CBR 25? Nah, jadi buat ngingetin ke semua teman-teman. Jadi persyaratan giveaway ini sebenarnya sudah kita kick off di bulan Mei, tepatnya tanggal 16 Mei 2022. Di mana periodenya tuh sampai tanggal normalnya 14 Agustus, tapi karena satu dan lain hal akhirnya kita pending hingga hari ini, yaitu 11 September 2022. Persyaratannya apa? Sangat mudah sebenarnya. Coba tak ulangin lagi ya. Jadi buat teman-teman, kalau mental nanti at the end tidak menang, berarti ada persyaratannya yang mungkin belum dilengkapi. Yang pertama, jangan lupa subscribe YouTube channel Arengi Motorsport, Fast Automobil, dan juga tiga teman-teman yang luar biasa ini. Ada Fandi, ada Dandi Malik, dan juga Dennis. Ya. Dari pertama tuh, yang kedua follow Instagram dari Arengi Motorsport Group, yaitu Arengi Motorsport, Arengi Motorsport 2 BSD, Arengi Motorsport 3 Kemang, dan Arengi Moto Garage 4 Bekasi. Capek? Fast Automobil. Nah, dan selanjutnya dari Fast Automobil Group, yaitu Fast Automobil, jual mobil Jakarta, Fast Jeep, dan juga galeri kelangenan. Persyaratan simpelnya cuma dua hal itu, subscribe dan juga follow. Persyaratan ketiga yang pasti gak kalah mudah, temukan logo dari Arengi Giveaway di YouTube channel Arengi TV, dan juga logo Fast Automobil Giveaway di YouTube channel Fast Automobil pada periode 16 Mei sampai 14 Agustus. Dan yang sudah tahu jawabannya, jangan lupa dijawab di postingan Instagram dari Arengi Motorsport pada tanggal 16 Mei, giveaway CBR, postingan dari YouTube channel Arengi TV pada tanggal yang sama. Dan yang terakhir nih, seminggu terakhir, jangan lupa jawab di profil Instagram kalian masing-masing untuk memastikan kalian juga sudah jawab dengan cara yang benar. Luar biasa. Jawabannya berapa? Nanti kita ketika tahu pas ke pengocokan ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah memenuhi persyaratan, jawaban sudah benar. Cuman ada ketiga nih yang belum, mungkin teman-teman nggak semua nangkep. Jadi keaktifan kalian di media sosial yang juga turut menentukan siapa yang sangat berkesempatan besar untuk memenangkan motor ini. Jangan lupa follow Instagram Arengi Motorsport, like, comment, tag-in, repost, dan lain-lain. Banyak caranya supaya kalian bisa muncul di permukaan dari teman-teman lain yang sudah jawabannya benar dan sudah memiliki kualifikasi untuk masuk ke kategori untuk penerimaan motornya. Next, kita lihat motornya. Jadi yang lebih sering ngetek tuh lebih mungkin kelihatan, guys. Jangan lupa. Benar.
Itu sih ini, nah, intinya cuma gitu. Juga ada like juga dong. Iya. Yeah. Cuma untuk muncul di permukaan nih. Like, tapi yang lebih kelihatan lagi yang bikin-bikin capcut nih. Kebetulan kan ini ada ahli capcut nih Bang Randy. Waduh. Jadi kalau menurut Bang Randy sebagai ahli capcut yang paling bagus bikin capcut udah kelihatan jadi, belum dari siapa? Jadi kalau kita lihat ada beberapa yang sudah kita nilai capcutnya, kita lihat tuh cukup menarik sekali, ya kan? Jedak jeduk jedak. Nah, kita tinggal lihat nih kira-kira siapa nanti. Oke, enggak mau lama-lama lagi, Mas. Ayo. Kita mau kasih lihat dulu nih sebelum kita masuk ke puncak acaranya. Silakan sini. Hadiahnya apa sih? Ayo buat teman-teman yang mau lihat untuk sini. Bilunya ini sebentar. Wartawan banyak banget. Hadiah utamanya adalah sebuah CBR 250 RR. Namun di tengah-tengah perjalanan hadiahnya kita ubah. Kita ubah bukan kita downgrade tapi kita upgrade. Jadi hadiahnya adalah tipe tertinggi dari sebuah CBR 250 RR. Ini adalah CBR 250 RR Repsol ABS Edition. ABS lagi Mas, wah gila. Jadi ABS ini ABS. Wow. Itu benar menurut tahu. Dan ini ada 1000 unit doang di Indonesia. Cuma 1000. Limited. Dan ini livery-nya asli ya, bukan. Jadi udah bukan dekal-dekalan lagi nih mamang-mamang ya gitu. Ini denger ya, ini masih ini enggak akan ditilang kok, aman, enggak akan ditilang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bau juga kan. Nah, sebelum kita masuk ke penentuan pemenang, kita kasih tahu dulu berapa sih sebenarnya jawaban yang benar. Nah, dari Arrenji giveaway dan juga logo dari Fatima Mobil ya? Giveaway. Kalau enggak salah sih aku ngitung-ngitung berapa ya? 2000 ya? Salah. Tetap ya. Yang ngitung kamu apa Hazel? Kayak kira-kira berapa ya? Kalau gua kira-kira jawabannya ada 3 digit kali ya. 3 digit. Berapa Mas Randy? 200. Depannya 2 ya? Depannya 2. Salah juga sama Mas Randy. Waduh. Mungkin kalau depannya 2 salah berarti 150-an. Hampir benar. 170. Salah. Hampir benar. Jadi jawabannya adalah logo RNG Giveaway ada 168 logo. Logo fastnya 0. Jadi kalau dijumlah jawabannya adalah 168. Kodenimnya ITB lupa. Gratis lagi. Nah, jawabannya teman-teman sudah tahu. Jawabannya 168. Buat yang jawaban salah tadi yang Mas Randy bilang jangan berkecil hati karena setelah ini ada sesuatu yang lebih sensasional gratis. Tapi boom. Tanpa pakai persyaratan yang aneh-aneh. Sangat perlu nanti tapi setelah ini ya. Iya. Setelah ini ya. Nah, sekarang kita mau langsung masuk ke puncak acaranya, Mas Randy. Ya, udah enggak sabar ya. Bagaimana Om caranya? Cari gimana nanti? Caranya gimana? Jadi gini. Dari total semua teman-teman yang sudah jawab benar 168 dan sudah memenuhi persyaratannya, nama-nama orangnya sudah kita kumpulkan di box kaca ini. Ya. Ya. Jadi enggak terlalu banyak karena masih banyak ternyata yang jawabannya salah. Menyadari dari mana ini? Ya, jadi masih banyak yang ternyata jawabannya salah, yang jawabannya benar 168 dan keaktifannya dan juga memenuhi persyaratan untuk follow, untuk subscribe, untuk aktif ada di sini. Ya, jadi kita minta tolong buat 3 teman-teman kita Mas Randy yang luar biasa untuk masing-masing ngambil 5-5 ya, boleh ya? Ambil 5 ya. Tapi tetap dari satu dulu. Tapi dikocok dulu, diginikan dulu. Bagaimana supaya lebih fair lagi nanti? Sat. Kalau sudah dapat 5 kita harus ngapain? Nah, sat. Nih, jadi buat pengumuman buat nanti yang terakhir itu motor terakhir kita itu masih misterius. Jadi buat kalian pokoknya itu 250 cc juga dan coba tebak-tebakan deh. Motor keempat itu motor boleh apa? Boleh dikomen, guys. Terus sistemnya nanti beda banget sama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kalian harus nebak-nebak ngitung logo ada berapa. Kalau misalkan yang keempat itu gampang banget. Kalian tinggal buka aplikasi sosial media kalian. Kalian follow Instagramnya RNG, terus TikToknya, pokoknya semua akun media sosialnya dari tim RNG dan juga Fast Automobil, terus kita bertiga. Yo, itu terakhir. Kita bertiga juga.
Ya, aku ada Instagram Dandi Malik, YouTube Dandi Malik Abdullah, TikTok ada Dandi Malik juga. Nah, TikTok juga ya. Dan jangan lupa juga untuk TikToknya RNJ ya, dibantu teman-teman. Ini RNJ-nya Prince. Enggak, jadi Prince Dandi. Jadi kelanjutannya adalah bagaimana keaktifannya itu sangat diuji ya di keempat yang terakhir, dan itu mungkin yang terakhir dari empat periode ini ya. Jadi pokoknya barbar aja ya. Jadi untuk yang belum dapat kesempatan di tiga periode pertama masih ada kesempatan terakhir. Kalau yang di terakhir enggak dapat baru. Ya, ini masing-masing dari kita ini bakal memilih tanpa diundi. Ini yang kurang beruntung itu buat nanti periode 4 ke sini ya. Kita ini periode transparansi. Ya. Biar tidak ada yang ditutup-tutupi, biar tidak ada kesenjangan di antara kita. Jadi mau dibuka ya. Nih, yang 15 pilihan tadi. 15 pilihan tadi. Kita masukin ya. Silakan dicoba. Masuk ya. Mau dihitung enggak? Kita coba itu biar transparan, biar transparan. 2 3 4 5 Gak bisa merubah rekor. 8, 9, 10. Sabar. 11, 12, 13, 14, 15. Oke, bocor. Ayo nih 15 orang nih yang kemungkinan. Wah, besar. Relax. Ayo santai dong. Yang namanya ada di sini silakan komen. Ayo yang namanya tadi udah kebuka di sini. Ayo yang nama di sini. Komen. Tap layar. Senyum. Jangan lupa ditangkap itu. Yuk emot berdoa semuanya biar ini jadi milik kalian semua. Emot berdoa. Hashtag ini emot ces. Yang gini. Ces sebenernya. Oh gini aja. Ces sebenernya bukan berdoa. Iya bukan. Yuk. Bismillah buat semuanya. Ini bagaimana nih yang pertama waktu itu? Siapa yang dapetin waktu itu? Aku. Yang pertama aku. Yang kedua Dennis. Nah gue Dennis. Yang ketiga. Belum. Kalau gampreng aja biar. Gampreng aja. Oke. Ini belum nih kira-kira. Nih, jadi sekarang kita bakalan nentuin siapa yang bakal dapetin satu pemenang dari 15 kandidat di sini. Yeah. Dan yang akan ngambil itu antara kita bertiga. Jadi gambarnya jangan biar kompak, biar kompak. Ya udah kita lihat ke atas ya. Ya. Merem. Oke. Pemenang jadi Ucing. Ya, klik. Dan dia. Yeay! Tiga kali. Tiga kali. Sekali aja. Biar gak panjang. Aku lagi nih, gak apa-apa. Berarti Dandi dapat kesempatan buat menentukan satu dari 15 orang ini. Gila gak tuh? Ayo lo, tanggung jawab lo berat, men. Sombong. Sombong. Mas Andri, hand sanitizer. Kocok dulu. Biar oke. Kocoknya kayak tadi ya. Putar dulu. Langsung ngambil. Ya. Oke, jadi teman-teman, sembur badut. Jadi Mas Dandi yang akan menentukan. Nanti Mas Dandi balik perutnya Mas Dandi ya. Ya. Perut ya. Ada apa? Dan sebelum ngambil, duduk dulu dan tangan itu. Jadi Mas Dandi tolong kasih gila. Ayo guys, semuanya. Putar aja sembur badut ya. Ya. Putar dulu. Ambil langsung taruh ya nanti. Nah guys, jadi sambil nunggu Mas Dandi nyambil, jadi gini, hadiah yang kita siapkan hanya satu. Jadi terima kasih buat partisipasi semua teman-teman yang sudah join. Kalau yang belum beruntung, mungkin kalian akan direncanakan untuk dapat yang jauh lebih besar dari apa yang kita siapkan. Amin. Tetap berusaha, tetap semangat dan berdoa untuk ya untuk aktivitas terbaik kalian lah ya. Jadi kita akan segera tahu siapakah nama yang beruntung dari 15 nama tersebut yang mendapatkan satu buah sewer. Oke, boleh diambil satu Mas Dandi. Bismillahirrahmanirrahim. Please ya Allah, please. Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys. Ini siapa yang mau lagi guys. Jadi setelah ini menang, semoga orangnya lagi nonton dan kita bakal ajak buat video call. Amin. Video call lihat mana. Kalau misalkan dia di live enggak. Sebelum dibuka nih. Hah? 9 guys. Ini guys. Bukan dari live bisa. Tangannya ada nih ya. Jadi udah merem ya guys ya. Siapa yang menang ini? Siapa yang menang? Kalau misalkan dia enggak ikut live-nya gimana? Tetap sah. Siapa tahu lagi kerja atau lagi dalam perjalanan kan. Tapi moga-moga berarti ini udah fix ya. Udah fix. Tidak bisa diganggu gugat, ini adalah kemenangannya. Absolut ya. Dan kita berusaha untuk menyajikan dengan cara setransparan mungkin. Jadi kalau ada kekurangan dalam penyajiannya, kita mohon maaf. Kita akan perbaiki di kesempatan yang akan datang. Boleh? Ada Andi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini?
sallallahu alaihi wasallam. Dikit. Nah, kita mau menyampaikan berita baik yang selanjutnya. Kalau teman-teman tadi kita sudah masuk ke giveaway periode ketiga untuk CBR 250RR, kita mengucapkan selamat. Rezeki nggak kemana, sudah diatur. Memang jodohnya untuk Mas Jordi MH. Dan buat teman-teman yang belum beruntung tadi, sebenarnya kalau boleh dibilang teman-teman yang ada di apa Baskom tadi itu keaktifannya jawabannya kurang lebih hampir sama Mas Jordi ya, Mas Rendy ya. Iya, pastinya sama dan ya nasib lah yang menentukan. Nah, di sini kita mau bawa berita baik untuk giveaway periode keempat yang akan kita mulai saat ini juga. Oh, langsung. Hari ini. Tanggal 11. Jadi lagi. Motornya adalah motor 250cc yang masih kita rahasiakan dan penentuan pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 11 ya tadi? 15 Januari. 15 Januari 2023. Jadi habis teman-teman habis tahun baruan tanggal 15-nya motor baru. Wow, motornya spesial banget sih. Motornya 250cc, kalian tebak apa? Apakah motor-motor itu, apakah JT25, apakah ya tekan tebak. Pokoknya luar biasa deh. Persyaratannya susah enggak? Nah, kira-kira untuk yang kali ini yang persyaratannya kali yang kemarin kita bilang, ini persyaratannya sangat mudah. Ya. Kalian tidak perlu nonton YouTube, kalian enggak perlu neko-neko, cukup aktif di media sosial dari satu RNG Motorsport. Ya. Jadi kalian cari semua yang berkaitan sama RNG Motorsport, RNG Motorsport, BSD, Bekasi, Moto Garage, lain-lain semua yang ada RNG-nya kalian jangan lupa aktif. Yang kedua dari Fast Automobil, apa aja kalian cari sendiri deh. Kan biar kalian semangat dong cari sendiri. Ada contohnya Fast Automobil, ada Fast Jeep, ada Jual Mobil Jakarta, Galeri Kelangenan, dan lain-lain yang ada Fast-Fast-nya. Dan selanjutnya jangan lupa follow Instagram dan juga YouTube channel dari kawan-kawan. Prince Fandi. Prince Fandi. Jadi semua sosial medianya mulai dari Instagramnya Dennis, YouTube-nya Dennis, TikTok-nya Dennis, Fandi juga, pacarnya Dennis jangan. Waduh, yang mana dan? Spill. Nanti pas giveaway kita spill juga. Nah, dan jangan lupa aktif juga di Instagram, YouTube, TikToknya Fandi. Instagram, YouTube, TikToknya Dandi. Dan juga Instagram kita-kita juga semua. Pokoknya at the end, itu pemenangnya akan kita tunjuk secara langsung siapa yang paling aktif, siapa yang paling sering like, komen, ngetag, bukan langsung siapa pemenangnya. Betul. Jurinya kita berlima, kita pilih langsung siapa pemenangnya. Jadi mulai dari hari ini jangan lupa aktif di media sosial dari RNG Fast dan Instagram dari orang-orang yang ada di hadapan kalian saat ini. Gampang kan? Gampang. Jadi intinya bikin kita baper lah. Bikin kita baper. Nanti saya pribadi bakal punya satu jagoan yang saya ajukan untuk jadi pemenang. Mas Rendy saya juga punya satu jagoan nanti. Aku juga punya satu jagoan nanti. Mm-mm, sama. Enggak boleh poligami ya? Enggak boleh. Harus satu. Enggak boleh sama ya? Jagoannya. Oh iya, enggak boleh sama. Enggak boleh sama. Kalau bisa kalian menggait dua orang, berarti luar biasa sih jagoan di sini, jagoan di situ. Ya, cuman ya let's say lah kita lihat. Pokoknya di tanggal 15 Januari bakal kita tunjuk langsung siapa pemenang untuk mendapatkan motor 250cc. Jadi ada 4 bulan di media sosial.
Ada waktu 4 bulan ya kurang lebih. Kurang lebih 4 bulan habis tahun baru dapat motor. Oh, iya. Tambahan nih teman-teman. 120 hari. Nah, jadi buat tadi yang pemenang Mas Jordi tadi, ingat ya, banyak akun fake di luar sana yang mengatasnamakan RNG Motorsport, dan ingat, kita tidak pernah memungut sepeser pun biaya terhadap giveaway ini. Oke? Jadi alias gratis. Full. Full gratis. Jangan mau transfer. Full gratis. Hati-hati ya, banyak banget sekarang yang Instagramnya di cloning segala macam. Nah, itu dia. So, Kemungkinan kita sudah coba hampir 10 sampai 15 menit Mas Andi dan teman-teman. Kemungkinan yang bersangkutan sedang kerja ya, atau lagi di jalan. Sedang di jalan dan itu tidak membatalkan. Iya, betul. Hadiah keputusan ini karena itu adalah valid. Karena itu adalah valid. Absolut. Absolut. Kedepannya setelah mungkin satu jam kemudian dari yang bersangkutan menghubungi bisa, kita bakal kita video call. Kita video call. Kita record dan bakal kita upload Instagram. Di Instagram. Ya. Kalau perlu live juga enggak apa-apa. Nanti kita live juga. Boleh. Ya. Semoga dalam waktu sejam ke depan bisa Mas dihubungi. Jordi yang bersangkutan bisa kita ajak untuk video call. Amin. By the way, Mas Jordi ini dari mana ya? Kita masih belum tahu. Kita penasaran juga nih, asalnya dari mana. Kalau tadi ada nyaut dari Aceh, Sumbar, kan baru ada yang tadi dari Amerika, US, New York. Iya. Tadi itu Chris, gue beneran panggil Chris tadi. Jadi kita enggak tahu nih Mas Jordi asalnya dari mana, sampai kita tunggulah. Ya. Jadi ingat ya, pemenang diharapkan datang ya Mas Rendy. Harus datang ya, mengambil sendiri ini dan nanti akan kita record, kita videokan seperti biasanya. Oke. Okay? Jadi enggak bisa perwakilan Om dan enggak bisa dikirim. Harus dia datang langsung ke sini. Iya dong. Dijemput langsung. Mau dari mana? Datang mau dari sini. Aceh ya, mau dari mana? Datang. Supaya valid. Supaya valid. Prosesi yeah. Sesi serah terima. Ya. Kita tunggulah paling enggak sampai 7 hari ke depan kali ya Mas ya. Kurang lebih sampai 7 hari ke depan. Yeah. Kalau menurut saya Mas Rendy, dia kan aktif di sosial media kita. Yeah. Jangankan 7 hari ke depan, mungkin sejam 2 jam bakal langsung nelfon. Langsung nelfon ya. Pasti dong. Karena teman-teman di sini juga enggak asing pas keluar namanya. Iya, benar. Iya. Betul. Pas sampai rumah panik kan, "Duh, kok menang motor?" Mas, boleh diingetin lagi Mas, persyaratan di sini simpel ya tadi ya, cuman sekedar aktif di media sosial RNG Group, Fast Group dan juga teman-teman yang ada di sini. Ada di depan kalian. Ya, jadi bukan kalian Instagram, sorry, sosial media. Sosial media ya. Jadi kalian tidak perlu lagi nonton YouTube yang tadi ada logo giveaway, enggak usah, enggak usah diperlu lagi ya. So, kira-kira itu aja. Sosial media apa aja sih Mas Rendy? Instagram, tuh, YouTube, Facebook juga ya. Oh iya, oke. Oh iya, Facebook. Ya. Ada. Jangan sih. Apa? Bigo. 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 Dan dia ada Bigo Pasaran. Oh iya. Ada Bigo. Apa itu? Jadi kita simplify aja ya. Ini maksud sosial WeChat. WeChat. Oh, WeChat. Instagram. Wi. Yang kedua adalah YouTube, yang ketiga adalah TikTok. Kita batasi di tiga itu aja ya. Ya. Supaya fokus penilaiannya juga gampang. Ya, ya, penilaian juga gampang. Di tiga sosial media itu di akun RNG Motorsport, Fast Automobile dan juga semua teman-teman yang ada di sini. Kalian bisa langsung dapat motor. Ya, simpel loh. Tanggal 15 Februari. Oke ya, jadi selamat yang pertama kita ucapin buat Mas Jordi. Alhamdulillah ya Mas Jo dan teman-teman. Congratulations. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil dan akhirnya beruntung juga bisa mendapatkan satu CBR 2,5 ini. Pastinya hadiah yang dari kita ini tidak mungkin cukup ya Mas. Iya. Buat memberikan buat teman-teman semua yang ikut serta dalam giveaway di RNG Motorsport dan Fast Automobile ini. Nah, kira-kira apa nih pesan buat Mas Jo buat next-nya nanti? Ya, pokoknya intinya mungkin dari beberapa teman-teman yang sudah masuk ke keranjang tadi, mungkin jawabannya sudah benar. Benar. Mungkin keaktifannya sudah benar, tapi ya ujung-ujungnya ada beberapa hal yang ya ada takdir boleh dibilang di situ kan dari Adandi yang kemudian menentukan Mas Jordi tadi untuk jadi pemenang. Dan kalau misalnya masukan dari beberapa rekan-rekan, mungkin persyaratan giveaway kita sebelumnya periode 1-2-3 agak sedikit panjang. Ya karena kan kita ngasihnya motor ya. Jadi wajar kalau kita ngasih persyaratan yang teman-teman harus aktif. Iya, harus. Kita kabulkan permintaan dari semua teman-teman. Giveaway periode keempat ini syaratnya sangat mudah. Simple. Tadi udah disebutin, cuman aktif di media sosial. Yang ada tiga. Tiga tadi. Yang pertama, TikTok. Kedua, IG. Tiga, YouTube. Ya. Cukup aktif di tiga akun media sosial RNG Fast dan juga semua teman-teman yang ada di sini. Grup itu kunci untuk menang. Ya, jadi cukup itu aja. Jadi ntar kita punya jagoan masing-masing ya, tinggal kalian sendiri yang bisa. Ayo, siapa yang mau jadi jagoan? Bikin kita baper. Dengan capcut-capcut itu. Ya, betul sekali. Oke, itu aja. Nggak mau panjang lebar. Ya, sudah cukup. Terima kasih banyak. Kita sudah fair buat melakukan ini. Dan selamat sekali lagi untuk menang. Dan buat kalian yang belum menang, belum beruntung, harus dicoba kali ini. Ya, harus coba yang keempat. Mana tahu bisa mendapatkan satu hadiah dari RNG Motorsport tersebut dan Fast Automobile. Oke? Okay?
Itu aja, Mas Dandi, Mas Fandi. Kamsahamnida. Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi. Kap-kap. Iya, kita juga nanti coba hubungi lagi ya. Nanti kalau dapet, mungkin kita posting di Instagram kita ya, Mas Dandi ya. Ketika kita video call sama yang bersangkutan. Sama yang bersangkutan, oke. Itu aja kali ya. Oke. Kita mau pamit, mau makan. Panjang umur, sehat selalu. Sampai ketemu lagi dengan kita semua. Siapa kita? RNJ. Siapa kita? RNJ. Siapa kita? RNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.